Alam, lingkungan hidup dan bumi menyediakan berbagai keindahan untuk sebuah cerita. Cerita yang terukir untuk kita bagaimana mencintainya dengan sebuah kata melestarikannya. Tak banyak yang mampu melakukannya, tapi inilah secercah harapan kami untuk peduli dengannya. Alam memberi ia tak harap kembali, tapi bagi kami yang tetap di sini akan berbuat untuk sebuah lestari. Berbuat untuk negeri, berbuat untuk generasi, dan mengukir kisah di suatu hari nanti. Provinsi Kepulauan Riau dianugerahi dengan potensi bahari yang luar biasa. Dengan luas 96% lautan dan 4% daratan, tentunya hal ini menjadi bekal dan modal yang cukup besar bagi masyarakat di provinsi yang dijuluki bumi segantang lada ini. Salah satu potensi tersebut adalah berasal dari wilayah pesisir di Kepulauan Riau. Dengan garis pantai sepanjang 2.367 km, membuat ia kaya akan hasil biota laut yang menjadi sumber penghasilan masyarakat pesisir di Kepulauan Riau. Berbicara tentang wilayah pesisir, sejatinya tidak terlepas dari ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove adalah ekosistem peralihan dari darat ke laut. Secara ekologis, mangrove merupakan habitat bagi banyak jenis ikan, udang, kepiting, kerang, dan moluska. Tempat ini juga menyediakan tempat untuk bertelur, pembesaran, dan tempat mencari makan berbagai hewan laut yang kecil. Kalau dari aspek ekonomi, ya kita tahu bahwa wilayah Provinsi Kepri ini merupakan wilayah kepulauan. 96 ya, sampai 95 sampai 96% kan adalah kepulauan. Sehingga mangrove memiliki peran di situ dari aspek ekonomi. Mayoritas masyarakat kita bermata pencarian sebagai nelayan atau berinteraksi dengan wilayah pesisiran di mana mangrove ini berada. Nah, mangrove menjadi tempat pemijahan beberapa satwa laut, ikan, udang, ada kerang, ada kepiting, dan itu tadi karena mata pencarian kita nelayan sangat tergantung. Jadi apabila mangrove-nya rusak, maka tempat pemijahan ikan tadi itu menjadi hilang sehingga ikannya tidak ada. Nah, itulah yang pentingnya mangrove dari aspek perekonomian. Disinilah perjalananku bermula. Ketertarikanku terhadap lingkungan hidup membuatku menjelajahi wilayah pesisir dan menemui berbagai masyarakat yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kepulauan Riau. Di sini ya? Iya. Kegiatan rehabilitasi mangrove ini sendiri adalah kegiatan dalam konteks merehabilitasi wilayah pesisir di Kepulauan Riau melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Sejang Duriangkang. Penjelajahanku bermula di Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Pulau Dompak.
di mana di sini aku menemui kelompok masyarakat pelestari mangrove yang diberi nama dengan Dompak Berjaya. Tampak kesungguhan mereka sebagai kelompok nelayan pesisir membuat program rehabilitasi mangrove di wilayah mereka tinggal sangat disambut baik. Dengan adanya kegiatan ini, tentunya menjadi sebuah harapan bagi mereka untuk terus melestarikan lingkungan dengan manfaat yang akan mereka rasakan sendiri nantinya. Yang kami tanam pada tahun ini sebanyak lebih kurang sekitar 45 hektar. Mulai dari Kelurahan Dompak sampai Kelurahan Tanjung Ayu Takti Sungai Jang. Ya alhamdulillah lah saat ini. Sebenarnya sangat bermanfaat terutama bagi kaum nelayan. Yang mana kan kita boleh tahu kan tempat ekosistem habitat lautnya tergantung pada pohon bakau seperti ketam, kepiting. Jadi tempat berkembang biaknya kan. Jadi kita bersyukur juga. Alhamdulillah program dari pemerintah ini kan memulihkan pohon bakau ini sehingga mudah-mudahan perjalananku berlanjut menuju Kabupaten Bintan, sebuah wilayah yang terkenal akan pariwisatanya ini. Tentunya memiliki wilayah pesisir yang juga menjadi sasaran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program rehabilitasi mangrove ini. Aku berada di Desa Busung, Kecamatan Seri, Kuala Lobam. Di sini, aku bertemu dengan teman-teman pelestari mangrove lainnya yang menamakan diri mereka dengan nama Kelompok Busung Raya Mandiri. Kelompok ini memiliki luas tanam sekitar 50 hektar dengan anggota kelompok mencapai 62 orang. Jadi kalau manfaat yang kami rasakan, karena saya sudah dari tahun 2013 sudah mulai berkecimpung di bidang ini, ya sangat benar. Kita lihat yang sudah ditanam sebelumnya, itu sudah mendapatkan boleh dikatakan hasil yang signifikan. Khususnya ya biota-biota darat ya yang dekat pesisir pantai, khususnya kepiting bakau itu sudah memang biotanya yang berada di malahan lebih tumbuh hidup ataupun lebih cepat gedenya lantaran karena ada bakau-bakau yang baru. Kalau yang lama ini kan dia sudah tinggi, kemudian mungkin ya akar-akar yang itu sudah mungkin tua, jadi timbul akar-akar yang baru yang kita tanam, jadi itu menambahkan hasil ekonomi yang bertambah bagi nelayan yang pesisir khususnya. Di sini, mereka banyak belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat dari kegiatan rehabilitasi mangrove ini, seperti penanaman, pemeliharaan, atau biasa disebut dengan penyulaman, hingga edukasi tentang tata cara pembibitan, di mana mereka tidak hanya menanam dan menumbuhkan mangrove di pesisir pantai, namun juga menumbuhkan bibit-bibit baru mangrove dari benihnya, yang biasa disebut dengan probagul dengan metode tanam melalui media polybag. Butuh kerjasama, koordinasi dalam menjalankan sebuah program. Program bukan hanya diciptakan hanya untuk sebuah kegiatan, namun juga dipikirkan bagaimana kelanjutannya. Dan masyarakat di sini ternyata sudah cukup teredukasi untuk pemeliharaan, bagaimana cara penyulaman jika ada yang rusak, dan apabila terjadi serangan hama seperti ini, mereka juga sudah mulai mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Masih di Kabupaten Bintan, kali ini aku bertemu dengan remaja-remaja pecinta lingkungan di Kecamatan Teluk Sebung.
sebuah desa bernama Sebong Pereh ini kerap menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bintan karena desa ini terletak tidak jauh dari kawasan wisata Lagoy di Bintan. Kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup membuatku takjub akan hasil karya mereka di usia yang belia, yang teredukasi dengan baik mengenai mangrove ini. Kelompok mereka ini diberi nama Mangrove Bintan Lestari Conservation. Berbekal pengetahuan tentang lingkungan hidup membuat kelompok ini menyambut baik akan program rehabilitasi mangrove yang diprakarsai oleh BRGM dan BPDAS HL Sijang Duryangkang. Antusias mereka tergambar dari bagaimana mereka merawat pembibitan mangrove di desa Sebong Pereh ini. Setiap hari mereka selalu datang ke pembibitan ini guna menanam bibit baru serta merawatnya untuk kemudian dilakukan penanaman atau penyulaman di sepanjang pesisir desa Sebong Pereh ini. Sangat berperan penting untuk menjaga alam kita sendiri. Seandainya kita sendiri tidak peduli dengan alam kami, maka lama-kelamaan Bintan sendiri tidak akan pernah asri lagi. Maka dari itu, kami sebagai tuan rumah tidak boleh jadi penonton di rumah kami sendiri. Karena jarak lokasi kami juga sangat berpotensi dengan di bidang pariwisata pada khususnya. Sehingga kami sama-sama teman-teman berinisiatif untuk terus berinovasi untuk di bidang konservasi khususnya rehabilitas mangrove. Ada banyak manfaat hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan yang umumnya terletak di garis pantai ini berperan banyak bagi lingkungan hidup. Oleh sebab itu, menjaga hutan mangrove merupakan tindakan yang tepat agar lingkungan hidup tetap lestari. Manfaat hutan mangrove secara umum adalah sebagai paru-paru dunia, yakni fungsi ekologi sebagai habitat flora dan fauna, sumber ekonomi sebagai penunjang mata pencarian masyarakat pesisir, serta fungsi geopolitik yakni berfungsi untuk menjaga pulau-pulau terluar Indonesia dari abrasi yang dapat mempengaruhi batas wilayah NKRI. Satu lagi yang penting sekali, karena kita nih Kepri berada di wilayah kepulauan, perbatasan adalah dari aspek geopolitik, ya, politik. Kita tahu negara wilayah Kepri merupakan salah satu perbatasan NKRI yang pulau-pulau kecil itu menjadi batas luar yang perlu dijaga eksistensinya. Termasuk dengan tanaman mangrove ini. Jadi apabila mangrove-nya tidak ada atau hilang, pulaunya bisa hilang, maka batas negara kita, JEE itu, akan mundur. Ekosistem mangrove memiliki peran dalam rantai makanan berbasis detritus, habitat perikanan, dan pelindung pantai dari abrasi. Karena mangrove bukan hanya memiliki nilai ekologi, namun juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ekosistem mangrove berperan dalam produktivitas perikanan, baik itu di kawasan mangrove, pantai, dan juga lepas pantai. Hal inilah yang menjadi titik berat dalam produksi dan juga program rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan serta tingkat sosial ekonomi nelayan tradisional pesisir Kepulauan Riau. Perjalananku berlanjut ke Kota Batam. Di sini, aku bertemu dengan komunitas Bakau Merah Indonesia. Mereka merupakan pecinta lingkungan hidup yang konsen terhadap mangrove di berbagai pesisir di Kota Batam. Di sini, aku berkunjung ke persemaian mereka di Tanjung Piayu.
Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove ini, mereka menamakan kelompoknya dengan nama Republik Bakau Indonesia dengan luas lokasi tanam, yakni seluas 15 hektar dengan jumlah mencapai 44.000 batang bibit yang telah mereka realisasikan di sepanjang Kecamatan Seibeduk, Kota Batam. Habitat mangrove yang ada di kawasan ini hampir punah dengan kondisi yang sudah kritis. Dan ini bukan lagi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja ataupun melalui BRGM, BPDASHL. Namun ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak banyak yang mengetahui betapa pentingnya mangrove, bukan hanya untuk kehidupan masyarakat setempat, nelayan tradisional yang bergantung akan fungsi mangrove. Namun kita semua, manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena keberlangsungan dan keberlanjutan dari ekosistem mangrove adalah tanggung jawab kita bersama untuk keselamatan bumi tercinta. Dalam program rehabilitasi mangrove ini tak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan saja, namun memiliki output akan edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga proses pemberdayaan ini menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mangrove. Kalau bagi masyarakat ini, terutama bagi saya juga, semua masyarakat sekitar, ini berartinya itu, Bu, sungguh berarti itu. Karena selama ini dengan adanya mangrove, ekonomi masyarakat sini udah mulai memulihkan, apalagi kena COVID 2019, 2020 sampai 2001. Itu selama ada program mangrove ini, masyarakat itu bisa memulihkan ekonomi. Seperti ya, COVID susah penjualan, murah penjualan ikan udang. Ya, alhamdulillah BRGM bisa memprogramkan, ayo tanam mangrove, ayo tanam mangrove gitu. Ya, kawan-kawan juga ya menyapotkan ini masalah program ini gitu. Ya, sampai-sampai Pak Presiden kita datang program ini untuk bersenang hati. Anggota-anggota kita kan, Pak Presiden, wah, mensupportnya tinggi sekali gitu, masalah mangrove gitu. Program rehabilitasi mangrove oleh BRGM dan BPDASHL Sejang Duriangkang telah mampu menunjukkan bahwa metode restorasi mangrove yang efektif adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai eksekutor dan sebagai end user dari tumbuh dan berkembangnya ekosistem pantai ini nantinya. Metode rehabilitasi ini memastikan bahwa mangrove yang ditanam tentunya akan menjadi suatu harapan masyarakat sebagai bekal mereka untuk generasi berikutnya. Nah, ini kondisi hutan mangrove di Indonesia secara umum dan khususnya di Kepri kan mengalami degradasi. Dalam berbagai bentuk, ada menjadi tambak, ada konversi menjadi permukiman, ada menjadi perkotaan, ada untuk pelabuhan, macam-macam. Nah, kita menjadi sorotan ataupun perhatian dunia juga untuk menjaga eksistensi mangrove ini. Ya, berharap bahwa tanaman-tanaman yang sudah di ini dalam jangka pendek bisa membantu juga perekonomian, karena jangka pendek ya untuk perekonomian masyarakat. Sedangkan jangka menengah nanti tanaman mangrove ini bisa tumbuh dengan baik, dengan terawat. Sedangkan jangka panjang ya impact ataupun dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat ya, lebih luas. Mungkin tidak lagi oleh generasi kita atau generasi saya, tapi sebenarnya generasi anak cucu kita.
Di Batam, tepatnya di Setoko, Kecamatan Bulang, terdapat lokasi penanaman mangrove yang momentum. Mengingat di sini pada September 2021 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengagendakan penanaman mangrove bersama pelajar dan masyarakat. Di atas lahan seluas 15 hektar, masyarakat Setoko bersama Presiden RI Joko Widodo telah melakukan penanaman sebanyak 49.500 batang mangrove. Hal ini adalah bukti betapa konsennya pemerintah dalam mempersiapkan mitigasi perubahan iklim dunia dalam upaya merehabilitasi wilayah pesisir Indonesia, khususnya Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga yang tentunya memiliki nilai tersendiri dalam menjaga kedaulatan RI di perbatasan negeri. Sebagai negara yang memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, kita wajib memelihara ini. Karena apapun, ini adalah kekuatan Indonesia. Ya, saya rasa itu. Dan kita selalu melibatkan komunitas pecinta lingkungan hidup, komunitas nelayan untuk menanam, memelihara, merehabilitasi hutan mangrove kita. Kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui rehabilitasi mangrove dilakukan dengan pendekatan strategis secara komprehensif dan memperkenalkan 3M, yaitu memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan. Memulihkan memiliki makna yakni pemulihan kawasan pesisir untuk kedepannya menjadi hutan mangrove. Meningkatkan memiliki makna dengan adanya program ini tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat dan edukasi dalam memelihara lingkungan sekaligus peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak program rehabilitasi ini. Dan mempertahankan memiliki makna bahwasanya kawasan pesisir yang telah ditumbuhi mangrove wajib dipertahankan dan menjaganya untuk tidak dikonversi. Dengan demikian, rehabilitasi mangrove ini perlu upaya bersama secara terpadu di Kepulauan Riau, mulai dari BRGM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak swasta dan lain sebagainya untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove di bumi segantang lada ini. Ya, harapan kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini di Provinsi Kepulauan Riau, harapannya tentunya lingkungan menjadi lestari, ya. Kemudian lingkungan juga terjaga dari kerusakan lingkungan. Dan himbauan kami kepada masyarakat, mari kita sama-sama bertanggung jawab, ya, terhadap kelestarian hutan dan lahan. Nah, karena tanggung jawab ini bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah dan juga nanti ada mitra dunia usaha. Sebagai sebuah harapan, tentunya penanaman mangrove di Kepulauan Riau ini tak hanya sebagai sebuah program semata, namun kedepannya tentu wajib memiliki output dan outcome yang baik. Outputnya berupa pemulihan ekonomi masyarakat, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Dan outcome-nya berupa pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, hingga memberikan pasokan oksigen yang memadai untuk pesisir Kepulauan Riau. Kami sebagai UPT Kementerian LHK yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berharap kepada masyarakat agar mari kita lebih peduli dengan lingkungan kita, khususnya tanaman mangrove, khususnya ekosistem mangrove, karena secara histori masyarakat kita, masyarakat Kepri, adalah masyarakat yang berada ataupun tinggal di pesisir yang sangat memiliki interaksi ataupun hubungan dengan mangrove.
Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, kegiatan pemulihan ekonomi nasional melalui rehabilitasi mangrove oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta BPDAS HLC Jiang Duriangkang di Kepulauan Riau telah dilaksanakan di 2 kota dan 4 kabupaten. Seperti di Tanjung Pinang dengan luas 87,5 hektar, Kota Batam dengan luas 1098 hektar, Kabupaten Bintan dengan luas 155,5 hektar, Kabupaten Karimun dengan luas 242 hektar, Kabupaten Lingga dengan luas 735 hektar, dan Natuna mencapai hingga 382 hektar. Inilah sepenggal kisahku menjelajahi bumi segantang lada Kepulauan Riau. Kebersamaanku bersama mereka memberikan arti tersendiri bahwa sesungguhnya berbuat untuk negeri adalah investasi di hari nanti. Mereka ada untuk memberi bakti kepada generasi nanti. Teruslah berjuang, teruslah merawat lingkungan, dan teruslah menebar kebaikan. Karena kebaikan hari ini akan terasa indah di kemudian hari. Demi Ibu Pertiwi Indonesiaku yang indah dan abadi.